Ini gokil nih, gokil ini. Dia bisa jawab dengan lancar gitu kan, dan berani milih kan. Lu boleh tanya gue satu. Lu boleh tanya gue satu. Tanya cepat, jawab cepat. Monggo, ya? monggo, silakan. Dalam apa di luar? Oke. Secangkir kopi, inspirasi, teman cerita, imajinasi yang tertuang dalam jelajah makna semesta. Kopi teman cerita. Hanya kopi warna hijau. Gue belum tentu bisa begitu. Betul. Iya kan? Namanya anak raja sekarang kan, wah wow, lirik harus. berbunga-bunga, bermartabat, berwibawa. Ini liriknya. Kalau mau mengguruin, kelihatan mengguruin gitu. Kadang penyanyinya belum cocok. Lalu kurang tua buat nyanyi begitu ya. Kan males dengernya kan gitu maksudnya. Peace ya. Yes. Kalau ini pas-pas aja lirik. Tidak juga putis-putis banget. Betul. Nah, itu yang gue kelewatan nanya sama bokap. Gimana sih cara lo, Pak? Gitu. Bikin lirik yang masih relevan gitu. Relevan, betul. Nah, boleh di apa direspon ketika lu masuk potlot tuh apa kira-kira komen lu tentang gaulnya di sana atau energinya di sana seberapa asik, kuat? Asik. Ya. Maksudnya gua nemuin gua ngelihat ada ya lingkungan yang ya saat itu ya. Yes, ada ya. Lingkungan yang seperti ini, jadi kita bareng-bareng ngerti porsi, ngerti tahu siapa yang bukan senior atau junior sih, cuman ya biasa lah orang Indonesia. Tetap ada unggah-ungguhnya, cuman melebur gitu jadi satu. Ya, yang penting lo bisa bawa diri aja kan, tahu pas nggak ada jarak. Tapi bukan nggak ada jarak, tetap ada unggah-ungguhnya, sopan santun sama yang lebih duluan, yang lebih tua tetap, cuma selebihnya merging gitu loh. Betul. Itu keren banget tuh, dan itu belum tentu ada lagi sih. Iya. Atau mungkin gue berpikir saat itu emang anomali juga tuh saat itu ada tempat itu gitu loh. Ya karena yang ada sih di beberapa tempat yang lain gitu, cuman kan yang muncul potlot dengan segala macam perserikatannya, jadi band, jadi solo. Nanti yang kadang habis ngeband sama ini bisa cabutan bikin ini. Iya. Itu nggak ada sikut-sikutan. Nah, itu yang paling penting tuh. Artinya menjadi wadah tuh memang semuanya bergerak, ayo maju gitu. Alamiah sebetulnya. Iklimnya bagus. Gue juga nggak ngerti, makanya gue bilang mungkin anomali kan. Cuma nggak juga sih, cuma nggak tahu juga. Apa mungkin generasi perpindahan dari generasi X ke generasi Y kali ya kan, gue nggak tahu juga, cuman emang saat itu di tempat itu begitu. Cuman ya lama-lama dengan semakin banyaknya orang saat itu, ya rada bergeser, rada berubah, ya namanya juga rame-ramean kan. Betul. Keren banget ya. Wah, imajinasi gue lagi kesana nih, ngebayangin gitu tiba-tiba saat gitu, keren banget. Yes. Nah, kalau lo jadi gitar, lo pilih apa kira-kira? Lo jadi apanya kah, organ gitar barangkali? Gue. Kalau begitu, berarti gue jadi senarnya, Pak. Senar ya? Kenapa? Ya kan kita sebagai sopir kalau nggak ada senarnya dia cuma pick up-nya cuma bisa ketok-ketok dong. Oke. Gitu doang, nggak ada bunyinya. Seru. Tapi jangan lihat jawaban apa jawabannya ada maknanya, coba pikirin deh. Itu ada maknanya dan deket sama Om Daman bahwa mungkin kita bisa tarik nih senar. Ada juga yang pilih bodinya apa segala macam. Ini gue jabarin sedikit ya. Barangkali dengan mudahnya sekarang teknologi, ya udah kita main teknologi aja, bisa elektro, bisa apa segala macam. Senar kan, iya kan, simpel-simpel aja gitu. Kalau Anda kemarin jawabnya senar, karena gue suka putusin kan. Dia juga senar juga? Apa? Dia jawabannya apa Anda? Senar. Senar juga? Senar. Anda. I love you. Siap. Om Anda. Iya. Gue tinggal lama di rumah Anda dulu setahun. Makanya. Intermeso. Yang di mana? Yang di sini? Yang di Gandaria. Iya. Terakhir ke Bali tahun berapa?
November kemarin. November kemarin, siap-siap makanya. Setelah itu pas ketemunya acara tributnya Ara ya, almarhum Ara. Iya. Ada Rio Sidik, ada dan banyak-banyak lagi. Iya dah. Konsul Republik juga ya. Iya. Wah keren banget tuh di iya dan itu memang jadi apa namanya movement sih ya, maksudnya kayak kita menghargai teman-teman kita musisi yang sudah almarhum. Nah gue mau cerita dikit, iya. Boleh ya? Boleh dong. Apresiasi nih. Betul. Jadi kan kenapa ini lu nggak nanya nih? Gue kasih ini aja kan. Siap. Kenapa gue bisa nyanyi pak? Oke, pertama karena gue iya, gue tidak mungkin bernyanyi seperti seperti Eric Martin yang indah yes. Anang Hermansyah yang memang singer gitu. Ya sebagai gitaris yang nyanyi aja deh, ya kan udah. Jadi pas waktu lagi reuni Potlot 2015 kalau nggak salah, ada Ara yang almarhum. Iya. Dia udah duluan tuh ya kan nyanyi. Gue tanya Pak, gue mau nanya sama lo. Apaan? Gue mau nyanyi juga, gimana sih caranya? Lo kan udah duluan tuh, dan lo bisa, pantas, pas-pas aja. Terus dia bilang gini, nah makanya, thank you Arai. Lo bisa pak, lo bisa, lo punya di dalamnya. Nah terus gimana? Mulai aja udah. Ya, udah belaga gila aja, yang penting ada koridornya. Nggak, tapi gimana? Ah, malas gue. Lu bisa, udah. Coba aja. Gue aja gitu-gitu doang. Udah, akhirnya saling merendahkan diri. Gue aja gitu-gitu doang. Lu tuh gini. Enggak, Ray. Lu yang udah-udah. Ya, udah. Lu mulai aja coba. Pokoknya, gue ngeliat lu bisa. Yes. Gitu doang. Keren banget. Pas waktu si Ray meninggal ada di Instagram gue cerita. Ini tentang ini. Thank you banget. Gue gini. Ya, karena kalau bobotnya dia di gue sekarang. Yes. Dulu mungkin ketemu di Potlot, ya. Tapi sekarang ternyata, gila, Tuhan ngirimin dia ketemu gue yang sekarangnya gitu, yang gue. Gitu. Iya, kita belajar nyanyi sendiri, ada DAW di rumah segala macam. Cuman yang kita enggak bisa kan? Yang kita belum tahu kan, kita kan pasti bingung kan? Betul. Gimana sih caranya? Gimana sih kalau bisa? Gimana sih kalau bisa berani? Betul. Gitu kan? Betul. Dan pantas-pantas aja, sip-sip aja gitu. Itu dia ngomong gitu. Keren. Arai semoga tenang di sana. Kita tetap mendoakan. Aman, ini ada solo. Judulnya Sepi, ada di YouTube, cek deh. Boleh respon, Om? Iya, Soul itu tahun berapa ya? 2018. 2018. Dan, pertama kali solo, alhamdulillah dapat nggak menang sih, cuman masuk nominasi AMI Award buat Best apa ya? Solo Rock apa? Keren. Boleh dicek di YouTube tuh. Gue juga pernah sih nonton, makanya gue tahu judulnya, keren banget. Terus kemudian, tantangannya apa ketika dari band terus ke solo gitu, nyanyi gitu kan? Apa yang membedakan tantangannya, kira-kira? Tantangannya, yang membedakan, ya tantangan juga sih, maksudnya kalau di band kan kita kolektif, jadi salah bagus, panggul bareng-bareng. Iya. Kalau solo sendirian. Iya. Tanggung nama sendiri. BB udah nggak salah. Siap. Iya. Kemudian gue tarik lurus lagi ke flashback ke Potlot tuh. Itu kan keren banget tuh, iklimnya keren banget. Tapi lu bisa nandain nggak? Kira-kira ada orang nggak yang usil banget misalnya? Usilnya gimana? Anak Potlot, usilnya ya, suka ngerjain semua, apa? Usil semua, anak Potlot emang usil semua gitu. Cuma usilnya nggak, niatnya nggak jelek, usil semua. Banyak, ampe nggak inget gue usilnya. Itu orang-orang usil semua pak, jadi hari-hari emang memang usil gitu. Cuma usilnya nggak gitu ya. Tadi gue bilang gitu, nggak pribadi. Betul. Gitu. Banyak yang gue inget ada cerita gitu. Cuma gue nggak bisa ceritain karena teman gue nggak enak nanti gue ya kan gitu. Betul. Guys, bakar lagi sebats. Korek. Ada dong. Semari ngopi dulu lah. Kopi teman cerita. Ngopinya di sini. Ceritanya juga di sini aja. Kita ceritain. Oke, kalau lo jadi kalau lo jadi matahari,
Sorry, gue rubah pertanyaannya. Lu pilih matahari atau cahayanya? Pilih matahari. Matahari, siap. Kalau lo jadi suara apa yang lo pilih? Suara hati deh, ya. Suara hati, ya. Pemain hati, pelaku rasa, ya kan. kalau lo jadi imajinasi gokil apa yang lo pengen realisasikan? Wah. Barangkali. Ada konten nanti pak, ya jangan. Imajinasi gokil apa? Imajinasi gokil, terlalu gokil. Gokil. Berarti terlalu gokil ya. Kita nggak bisa merefleksikan itu secara visual. Berarti hanya ada di dalam hatinya kan, sama imajinasi. Ya karena pelaku rasa itu kan. Yes. Kalau lo jadi kalau lo jadi anak lo, lo bisa bilang apa ke bokap lo yang seorang Damon? Ngerti? Iya. Paham. Yeah. Maksudnya, bokap gue asik atau apa gitu maksudnya? Gue kepingin anak gue bangga aja, emang gue jadi gimana sih? Oke, siap. Nah, gimana lah dia ngomongnya ya kan? Gitu. Yes. Artinya gini, perjalanan tuh membuahkan cerita. Cerita itu sangat berharga untuk dikenang pahit manisnya. Dengan kedalamannya, dengan ceritanya. Beliau ini, bukannya gue mau ngulang-ngulang nih, tapi paling enggak kita ada bisa petik pelajaran dari sana bahwa beliau ini sempat di penjara ya waktu itu ya? Iya. Itu gimana sih ceritanya tuh? Ceritanya terlalu nakal gitu. Okay. Terlalu nakal dan terlalu eksperimen gitu. Akhirnya dikasih reminder gitu kan. Dikasih reminder ya. Ya reminder buat diri pribadi sih. Yes. Cuman kan yang repot kan keluar. Itu yang gua jadi pernah di dalam. Di dalam ada jagoannya, singkat aja jagoannya di satu rutan. Yes. Itu pas gua udah mau bebas. Dipanggil, jam 12 bebas, dipanggil gitu. Yang manggil juga anak buahnya. Gak usah gue sebut namanya ya. Yes. Soalnya banyak nama-nama samaran di sana kan. Datang, saat dia cuma datang, gimana di sini enak gak? Enak-enak sih bang, gue takut dikebok ya kan. Enak-enak sih bang ya kan. Enggak, lo gak pantas lo di sini. Ya kan? Meskipun lo bisa. Yes. Oh gitu bang, ya kan. Nah, yang nembangin banyak nih anak buahnya ya kan. Gitu. Terus dia bilang, tapi yang gue inget banget satu sampai sekarang gue suka cerita gitu sama yang dekat nih apa sekarang juga. Tapi gue seneng waktu lu di wawancara, tuh kan masuk di infotainment. Yo iya, di Google masih banyak. Aduh. Seneng gimana bang? Ya gue senang jawaban lo yang lo bilang gimana kamunya nyesel apa enggak. Yes. Ditanya sama wartawan gitu. Jadi gue jawab gini, dia mengulang itu. Ya kalau nyesel sih mas, sama si wartawan. Ya kalau nyesel sih mas, emang udah kejadian. Gitu mau gimana? Kalau malu ya udah kejadian juga. Yes. Nah jadi kamu nggak nyesel atau nggak ada pikiran apa? Wartawan aja gitu. Terus udah gue bilang. Ya udah kejadian mas, cuman kalau mas nanya gimana perasaan saya sekarang, kasihan aja saya keluarga saya maluin keluarga saya itu aja. Nah itu diulang sama si jagoan itu gitu ngomong, cuman gue seneng lo ngomong gitu gini keren. Gila lo gini bla 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 bla. Nah yang ngomong tuh ya namanya di kehidupan di situ kan ada jagoan blok, ada jagoan blok, nah ini jagoan rutan, tuh udah gitu yang headnya yang bisa siang bolong mokin hormat semua orangnya gitu, karena emang udah akhirnya gue telat dipanggil register kan tuh, udah dipanggil
udah ditahan dulu sama dia. Udah habis itu gue ambil barang-barang gue keluar sampai register ya kan. Kamu masih mau di sini terus? Kamu skor jam masih jam mbak. Lama petugasnya sejam gue baru gue keluar rutan itu. Gara-gara memang ya ini bukan penjahat atau orang baiknya, maksudnya orang lo ketemu di situasi yang susah. Okay. Bisa masih ada respect sama diri lo gitu. Yes. Jangan ngomong, tapi gue senang lo jawaban lo waktu itu. Dia ulangin cerita itu. Terus. Malu sih karena malu. Malu sama keluarga, bukan malu sama orang-orang. Orang-orang yang ngasih makan gue. Orang. Malu lah bikin repot keluarga. Betul banget. Bikin malu keluarga, bikin ini, bikin itu. Nah itunya sih. Siap. Oke, sekarang kita masuk di games. Tanya cepat, jawab cepat. Ui. Siap, Om Damon. Membumi atau melangit? Membumi lah. Kenapa? Ya, bumi, membumi. Karena ada. Yes, oke. Okay. Lanjut. Ya. Anang Hermansa atau Masto Sidarta? Kita Katrina. Ini jebakan bener ini. Nuno Betancourt atau Stevie Vai? Total General aja. Di Total General aja nih ya, di Total ya. Nuno lah feel-nya kan. Oh, siap. Gejesannya. Oke. Greget. Lanjut, Kus Plus atau Kidnap Katrina? Daman Kuswoyo. Siap, keren. Ahmad Dhani atau Deddy Corbuzier? Ahmad Dhani, kenapa? Karena ya dia main musik aja, jadi masih kalau Deddy Corbuzier beda. Beda ini sama gue, jadi entah salah lagi gue. Yang gue tahu-tahu aja. Iya. Oke. Kepo atau masa bodoh? Masa bodoh. Kenapa? Karena lebih nggak puyeng. Yes. TikTok atau Instagram? Instagram. Oke. Kenapa? Karena mulainya TikTok udah telat gue kalau. Tapi pernah buka TikTok? Ngintip. Serius gak? Macam-macam di situ. Yes. Oke. Okay. Solo atau ngeband? Band. Ngeband. Kenapa? Karena gue berawal dari band member. Yes. Nah, mungkin kayak bokap gue lah, band member. Dia ditawarin solo juga. Enggak, biasa kerja kolektif. Biasa nongkrong kali coy ya gitu. Kalau band kan ya gitu dah. Oke. Kakak slang atau bim-bim slang? Dua-duanya, tapi lebih berat Mas Bim-bim. Oke. Kenapa? Karena dia kingmaker. Oh, siap. Kakak itu ya salah satu vokalis yang jejak auranya lah begitu. And so in the sky. Yes. Didit Saat atau Ipang Lazuardi? Didit Saat. Ipang juga lagi ya, terus sekarang terus berbeda. Ini keren nih. Spontan. Ya. Comment netizen atau comment fans? Netizen. Kenapa? Biar bisa introspeksi. Kalau fans udah keren-keren aja pasti lah gitu komennya. Itu gak usah dipikirin gitu, udah enak-enak aja. Air putih atau alkohol? Harus balance, Wan. Balance, siap. Kan kita hidup harus balance, seimbang. Yes. Oke.
Dibending atau membending? Oh iya. Dibending atau membending? Dibending atau membending? Membending. Yo, yo. Oke, okay. Gitaris. Gitaris Piro. Dan waktu membending. Yes, 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 yes. Oke. Okay. Gua tantang kalian guys yang nonton sesi Om Damon Kuswoyo. Tag di komen mau tanya apa di artis kita selanjutnya, di tanya cepat jawab cepat, boleh boleh, ramaikan komennya. Ya kan. Satu lagi terakhir, satu lagi terakhir, cewek bertato atau cewek piercing terakhir. Ini jebakan ini. Suka apa ya? Cewek yang baik hati lah gitu aja deh. Baik hati. Enggak, gue tambahin satu lagi. Okay. Gue tambahin satu lagi. Cantik atau nyaman? Nyaman. Kenapa? Hah? Kenapa? Kalau cantik itu relatif. Kalau yes. Nyaman itu yang utama lah. Gitu. Siap, siap. Kalau cantik cuma nggak nyaman, sampai jebot kita nggak bilang cantik, Pak. Iya, kalau nyaman, iya yang nyaman yang cantik juga lah. Iya, berarti dua-duanya. Gak mau kalah dia. Gak mau salah. Gak mau salah. Bukan jawaban aman. Hari ini senang banget bisa berkolaborasi. Tapi gue pengen tahu tadi ada apa namanya? Bocoran tuh Jojo siapa? Jojo Persia. Jojo Persia. Boleh kita undang kali ya sedikit ngobrol. Boleh, boleh diundang. Monggo? Gitu. Yes. Ya, gue panggil dulu ya. Ya, panggil aja. Jo. Panggil sebelah dong. Boleh. Nih sekarang gue langsung tanya aja, tanya cepat, jawab cepat buat Jojo Persia. Kalau langsung dikerjain aja. Iya. Cowok cool atau cowok kepoan? Cool. Kenapa? Gak banyak omong aja gitu. Siap. Instagram atau Facebook? Instagram. Kenapa? Buat kerjaan lebih gampang. Oke. Okay. Oke. Okay. Rocky Gerung atau Sujiwo Tejo? Sujiwo Tejo. Kenapa? Menginspirasi. Wow. seniman nih. Kata-katanya itu. melting. Yes. Oke, kita lanjut ya. Boleh dijawab dengan dalam kebawahan. Tinggi ke atasan iya. Boleh mengawal. Atas atau bawah? Atas. Kenapa? Ya kalau di bawah ya nggak enak toh, Kak, nanti diinjek terus toh, Kak. Keren, jawabannya keren. Kecil atau besar? Besar. Kenapa? Disesuaikan aja sama mimpi mas gede-gede. Wah, gitu. Cerdas. Berbilas besar-besarnya ya, gitu. Religisme atau humanisme? Humanisme aja. Kenapa? Kalau ke religi itu nanti banyak itunya, crash-crashnya nanti. Jadi lebih ke human aja. Perilaku ya? Iya. Oke. Okay. Sumba atau Lombok? Lombok. Kenapa? Karena Bali ada di Lombok. Lombok belum tentu ada di Bali. Sumba pun juga sebagian ada di Lombok. Maksudnya kulturnya Sumba ada di Lombok, tapi Lombok nggak ada di Sumba. Gitu. Guys, ini gokil nih. Gokil ini. Dia bisa jawab dengan lancar gitu kan, dan berani milih kan. Lu boleh tanya gue satu.
Lu boleh tanya gue satu, tanya cepat jawab cepat. Monggo, ya? monggo silakan. Dalam apa di luar? Oke. Okay. Di dalam atau di luar? Iya. Gokil ini, gokil. Gue minum dulu ya, berat. Boleh gak gue alihin ke Om Damen dulu? Jangan tanya dong. Oke, gue yang wakilin nih jawabannya. Kalau di luar ya, lu boleh tag deh jawabannya apa, lu wakilin gue aja deh. Gue gak bisa jawab kali ini guys. Ini orangnya, ini orangnya nih. Satu. Dan itu artisnya Om Damon tuh, Jojo Versia. Oke, kita bahas. Wah, gue pinter banget nih, kayak politisi nih gue nih. Gue gak mau jawab nih. Bahas ke apa, produk lagu. Lagu apa sih genrenya yang dirilis? Genrenya apa ya Kak Among? Maksudnya ya, kita. Ya pop rock sih maksudnya. Pop rock, ya. Pop rock solo ya. Pertamanya sih Jojo bikin ke melo-melo gitu. Terus abis itu di aransemen ulang sama Kak Among dibikin. Yeah. Pop rock yang masuk ke ciri khasnya Kak Among. Yes. Dan kebetulan memang biasanya kalau ada artis cewek, memang gue menspesialkan istri gue ajak nih. Cuma kali ini karena dadakan Om Damon, tapi memang harus diinsert. Kita dengan bangga sekali ada. Terima kasih. Kopi Teman Cerita. Gue yang makasih banyak. Oke, okay. Pop rock kemudian single ya, single atau album? Single. Yes. Judulnya apa tadi? Let you go. Itu bahasa pun Inggris, judulnya ya. Bahasa Inggris. Sosokan Inggris, Jojo padahal mah medok begini. Dari mana tuh asalnya? Hah? Asalnya dari mana? Siapa Jojo? Iya. Asalnya sih asli Manado. Manado. Tapi tinggalnya memang di Jawa. Lahir di Jawa. Lahir di Manado. Iya. Gimana rasanya diproduseri oleh Om Damon? Senang pastinya. Senang gitu. Yes. Gemes sih, apa ya? Enggak ada waktu buat pengen istirahat gitu, enggak. Jadi pengen kok besok apa ya gitu. Jadi Jojo yang nafsu banget nih. Kan gua kan gini, Jojo. Besok apa ya gitu. Gua kan kalau kolaborasi kan harus workshop dulu. Workshop. Kalau enggak nyambung ya berarti bukan tesennya sama mukanya gitu. Yes. Iya. Sambung rasa dulu. Iya, sambung rasa. Nyambung gitu, apa gitu. Enggak? Udah nyambung. Kak Among rasa kita udah. Iya kan? Udah rrrt, gitu. Iya kan pertama. Oh iya pertama. Ya. Chemistry, bangun chemistry. Ya itulah musisi yang berpengalaman sama yang tidak, ataupun yang gue nggak bisa komen sejauh itu. Tapi gue appreciate sekali, artinya dia menjaga rasa, sebuah rasa chemistry-nya dapat apa enggak gitu. Itu keren banget sih, keren banget. Lalu kemudian tadi udah single, udah apa segala macam, Spotify tentunya, digital all store gitu ya. Udah rilis atau baru mau rilis? Januari ini tanggal? Asun. Yes. Ngomong sendiri deh. Segera mungkin guys. Itu loh. Akunnya apa aja? Apa akun yang kita bisa cek nanti di? Nanti kan masuk di akunnya Om Damon official. Yes. Satunya lagi nanti masuk ke akun yang ada kawan sih di Solo juga. Iya. Yeah. Guys, gue rekomendasi ini, Om Damon juga punya channel. Kita ramaikan di sana, Om Damon Kuswoyo official. Don't forget to subscribe, like, share, comment. Gue belajar dong. Gue belajar dong, medok kayak gimana sih tuh. Guys, gitu. Kalau orang Jakarta ngomong medok kan muncrat-muncrat ya kan. Yes. Kebalikan Jojo kalau ngomong Jakarta, waduh, banjir-banjir gitu nanti. Oke, tanya cepat, jawab cepat.
di luar atau di dalam? Di dalam. Tuh, dia berani loh jawabnya. Dalam. Kenapa? Hah? Kenapa? Di luar kan kepanasan gak enak kan, gitu. Panas, di luar itu hujan kehujanan, banjir kebanjiran. Di dalam itu lebih enak, lebih nyaman gitu. Cerdas nih, cerdas nih. Dia. Jadi semua pertanyaan itu yang menjurus ke arahnya jawaban di luar apa di dalam, pasti orang lebih milihnya di dalam. Gitu. Enak enggaknya juga pasti orang milihnya juga di dalam gitu kan. Minum dulu guys. keren. Doi ini juga konten kreator tentunya. Mungkin di TikTok ada juga ya? Ada. Nah, itu dia makanya dia berani jawab dan pintar jawabannya. Berwawasan luas juga doi ini. Keren, hari ini keren banget. Terus kira-kira featuringan konsepnya atau solo aja, solo dulu baru featuringan atau barangkali ada featuringan sama musisi lain dibikin sama Om Damon? Kalau jujur sih bukan ke featuring sih, lebih ke N sih ya. Kerjasama sih. Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan juga dia kerjasama dengan siapa gitu. Keren. Nah sekarang gue balik, Om Damon rasanya gimana? Barangkali ada surprise-surprise apa yang ketika proses workshop atau rekaman sama Do ini ada kejadian lucu atau apa surprise? Aduh, terima kasih lu, ya Allah. Terima kasih, Elmi tuh. Tapi orang yang tepat sih memang. Beliau ini handal sekali. Iya. Gue apa maksudnya ya kayak tadi gitu coba kalau sumpamanya workshopnya tidak berjalan, tidak meleburnya tidak cair, gue pasti akan tahu diri untuk berarti bukan sama gue nih gitu, jadi nggak gue paksain gitu. Jadi nah kalau tadi yang lo nanya ada yang serunya dengan bisa melebur itu ya banyak, setiap prosesnya seru. Ya, surprise semua, seru. Apa maksudnya? Ya, ngalirnya enak. Itu sih gitu. Kalau detailnya seru seperti apa ya macam-macam, hal kecilnya juga bisa berasa seru aja sih. Yes. Yang enggak jaim-jaiman ya kamu ya. Iya. Maksudnya gue terbatas sama ini nih. Kalau begini bisa enggak? Dia juga punya keterbatasan dengan ini. Gue punya kelebihannya di sini, dia punya kelebihan di situ. Cari cocoknya. Gampang nyambungnya. Pemetaannya udah ada. Mapping. Terus enggak baperan juga. Oh, gitu. Enggak boleh baperan kalau sama kamu. Oh. Iya, karena kan apa ya? Karakter orang kan sendiri-sendiri. Yes. Kadang orang itu ngelihat kamu galak amat sih kan gitu, nanti baper. Nanti kamu ngomel dikit baper. Enggak boleh baper kalau udah memantapkan hati apa kerja sama sama kamu. Ya itulah maksudnya kan mengarahkan ke ini ke atas. Secangkir kopi, inspirasi, teman cerita, imajinasi, yang tertuang dalam jelajah makna semesta. Bebaskan kopi teman cerita, tercipta hanya kopi.